그대 지금 무슨 생각하냐 이를 하고 있나요 나와 놀고 싶은 마음은 없나요 알아요 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요 나와 놀고 싶은 마음은 없나요 알아요 Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, share kegiatan hari ini. Ini hari weekend, pagi-pagi aku mau pergi nganter anak-anak renang. Tapi sebelum itu aku mau masukkan pakaian-pakaian ini dulu yang udah aku lipat semalam biar nggak berantakan gitu ya di sini. Jadi nanti pas pulang tinggal mengerjakan pekerjaan lain tanpa melihat pakaian-pakaian di depan TV. Soalnya takutnya nanti moodku hilang lagi nih buat beresin pakaian. Jadi ya udah selagi aku pakai kostum terus sekalian di videoin juga. Ini aku masukin dulu ke lemari. Nah, gimana kabarnya teman-teman di weekend ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan kalian kemana aja sih kalau weekend? Nah, ini aku karena aku janji sama Malaika buat pergi renang. Jadi ya udah, ini aku mau tepatin janji aku. Soalnya kalau nggak ditepetin gitu, dia selalu merengek-rengek gitu ya, minta renang. Habis aku masukkan pakaian-pakaian aku, ini aku lanjut masukkan pakaian anak-anak. Ini tuh anak-anak lagi main ya teman-teman. Padahal kita mau keluar rumah, jadi lagi berantakan-berantakannya rumah. Tapi nggak apa-apalah, nanti suamiku yang beresin kalau aku udah keluar rumah. Jadi nanti yang pergi itu cuman aku bareng anak-anak. Suami tinggal di rumah karena lagi ada kerjaan. Nah, ini pakaiannya anak-anak juga lagi berantakan-berantakannya ya. Walaupun terlihat dilipat gitu, tapi nggak rapi gitu teman-teman. Nanti aku mau beresin juga. Oke, ini sekarang aku mau cuci muka dulu. Tadi belum sempat cuci muka ya. Aku tadi belum sempat cuci muka karena udah buru-buru banget. Jadi habis subuh-subuh tadi, sholat subuh, belum sempat ya cuci muka. Nah, ini baru deh disempet-sempetin. Nah, untuk cuci mukanya ini aku pakai face wash dari Skintific. Nah, ini Skintific Amino Acid Ultra Gentle Cleansing Mouse. Face foam yang sangat ringan dengan busa silky, aman untuk skin barrier kita. Ini face wash yang paling lembut yang pernah aku coba. Bentuk botolnya itu pump, terus isinya kayak cair gitu. Tapi setelah dipump langsung ngeluarin busa yang lembut banget. Pokoknya busanya halus seperti sutra, mulai dibersihkan dalam satu kali tekan dan membersihkan kotoran serta minyak berlebih. Dan ini ada kandungan amino acid dengan molekul mikro, efektif membersihkan dengan lembut sampai ke pori-pori. Diformulasikan dengan 5 kali ceramide dan white truffle untuk mengunci kelembapan kulit setelah mencuci wajah. Dan aku pikir kalau face wash yang berbusa banyak itu biasanya bikin kering, tapi ini nggak sama sekali ya. Malah melembabkan sama bikin kulit aku jadi halus banget. Oke, langsung aja, ini aku mau cuci muka dulu. Pakainya gampang banget, tinggal di pump dan yang keluar tuh udah berbentuk foam gitu ya. Enak banget di kulit, rasanya lembut banget. Foamnya juga banyak, gak bikin kulit berasa kering setelahnya dan nyaman banget buat dipakai. Nah, udah teman-teman, ini aku langsung bilas aja wajah aku dan beneran deh nyaman banget dipakainya. Halus, lembut, gak bikin kulit kering. Nah, kalau kalian lagi nyari-nyari facial foam, aku rekomendasikan pakai facial foam dari Skintific ini. Harganya juga affordable, cuma Rp99.000. Nanti untuk linknya aku akan tulis di description box, kalian tinggal klik aja. Nah, sekarang aku mau siap-siap dulu, mau keluar rumah. Dan singkat cerita, ini udah sampai di kolam renang. Ini aku lihat-lihatin dulu anak-anak, nanti aku juga mau mandi teman-teman, karena aku emang belum mandi tadi di rumah. Nah, ini aku selalu berenang di sini karena ini di kompleks kakak aku di Citraland. Kalau teman-teman tinggal di daerah Makassar, ini di Hertasning ya. Dan ini tuh kolamnya enak karena nggak terlalu dalam buat kolam anak-anak. Jadi Made juga bisa cemplung di sini tanpa aku terlalu awasin gitu. Cuman emang ini kalau kita masuknya umum, ini harganya lebih mahal ya dibanding kolam renang lainnya.
Dan ini karena di sini kompleksnya kakakku, jadi ada diskon gitu. Nah, udah selesai mandi, Malaika tinggal di rumah kakak aku. Aku mau lanjut dulu pulang ke rumah. Soalnya aku belum menjemur pakaian, terus aku juga mau tidurin Mada karena kalau di sini tuh nggak bakalan tidur, bakalan main sama anak-anak. Nanti aku jemput Malaika lagi setelah Mada tidur. Malaika tadi aku ajak beberapa kali nggak mau pulang, teman-teman. Jadi asik banget mainnya. Dan kalau aku tinggal di sini terus, pekerjaan di rumah tuh nggak selesai-selesai. Jadi ya udahlah, aku balik dulu ke rumah. Ini aku udah ganti baju dan Mada udah ada di belakang. Aku kasih HP soalnya nggak ada kakaknya temenin main. Pastinya rewel kalau dia sendiri. Jadi ya udahlah, pakai HP aja di mobil. Nah, tadi udah sampai rumah, Mada udah tidur juga. Ini aku jalan lagi jemput Malaika dan sekarang aku mau singgah di sini di toko frozen food. Aku mau beli beberapa apa ya, kayak sosis, terus mau beli nugget juga untuk bekalnya Malaika. Nah, di sini nggak banyak aku videoin karena handphone aku lobet. Jadi ya udah, setelah dari sini aku pulang dan aku langsung beresin di ruang tamu. Ini tinggal dirapi-rapin aja. Aku nggak sempat videoin tadi karena emang niatnya nggak mau di videoin. Jadi ya udahlah, ini baru aku sempat videoin. Ini aku udah pel ya teman-teman, udah bersih karena ini udah beberapa hari nggak aku pel di bagian bawahnya. Jadi sekarang deh aku lanjut buat beresin ini. Seperti yang pernah aku bilang, meja di ruang tamu ini tuh lumayan berat, nggak bisa kalau sendiri yang angkat. Bisa sih, cuman ya nggak bisa yang langsung angkat gitu loh, harus pelan-pelan. Rencananya sih mau dijual, cuman ya gitu, belum ada pembeli. Jadi ya udah, nggak apa-apa, dipakai aja dulu. Nah, ini tinggal dirapi-rapin aja, udah selesai. Sekarang aku mau lanjut rapiin di dapur. Nanti aku juga mau masak, tapi sebelum itu aku mau cuci piring dulu. Tadi banyak banget piring yang aku tinggal dan itu kalian bisa lihat sendiri udah numpuk di wastafel. Dan ini rapi-rapiin meja dapur dulu. Seperti biasa ya, berantakan kalau di meja dapur, di meja makan maksudnya. Nah, ini tinggal dicuci-cuci aja. Lumayan ya teman-teman, lumayan banyak piringnya karena emang tadi kan buru-buru gitu ya mau pergi ke kolam renang. Soalnya kalau udah kesiangan banget panas, jadi aku tinggal setelah di rumah baru aku mau beres-beres. Karena nanti mau masak juga, jadi daripada nanti di sini full lagi setelah masak, jadi ya udahlah aku cuci piring dulu sebelum masak. Nanti aku kepengen masak udang goreng tepung aja sama sayur tumis yang simple, biar nggak terlalu lama gitu loh di dapur. Karena habis masak nanti aku mau istirahat gitu, anak-anak main sama ayahnya. Nah, cuci piringnya udah kelar. Sekarang aku mau lanjut lagi buat masak. Nah, ini aku cuci wastafel dulu ya, karena kotor banget. Udah 2 hari mungkin aku nggak cuci wastafelnya. Dan sekarang ini aku mau siap-siapin dulu bahan-bahan masak. Ini aku mau potong-potong dulu bawang merah sama bawang putih. Nah, ini untuk sayur tumis, paling cuman tumis-tumis sawi hijau sama sawi putih aja. Bahan yang ada di kulkas karena aku belum belanja ya, jadi males banget buat food prep. Jadi aku minta tolong aja sama suami aku buat beliin kalau pulang dari nganter Malaika sekolah. Nah, disitulah aku suruh suami aku buat beliin sayur. Pokoknya selama aku rutin sekarang jemput Malaika, ini tuh food prep udah gak sempat lagi ya. Dan takutnya aku gak bisa masak, jadi ya udahlah pas mau masak aja aku beli. Yang jelas ada stok lauk pauk di freezer, itu udah aman. Apalagi kalau sudah ungkep ayam. Nah, itu tuh udah solusi yang tepat buat emak-emak yang sibuk banget kayak gini. Nah, sekarang aku mau balurin dulu udangnya.
Untuk tepungnya, ini aku pakai tepung bumbu aja. Aku tambahkan tepung maizena biar lebih kriuk. Terus untuk tepung keringnya, ya cuman tepung bumbu aja biar simple ya, nggak perlu dibumbu-bumbuin lagi. Tinggal ditaruh dulu ke tepung basah, baru ke tepung kering. Kalau teman-teman buat tepung goreng kayak gini, udang goreng maksudnya, kalian pakai tepung apa sih? Boleh komen di bawah ya, biar nanti aku recook juga. Nah ini tinggal digoreng aja. Nah kalau masak kayak gini tuh biasanya sih udangnya cepet habis dibanding kalau dimasak macam-macam. Karena Pak Suami sama Malika suka yang ditepung-tepungin kayak gini. Pokoknya digoreng-goreng kering ya. By the way, ini minyaknya berbusa karena kemarin sempat goreng risoles, jadi berbusa kayak gini, tapi nggak apa-apa, tetap kriuk. Nah, ini udah selesai goreng pertama, sekarang lanjut lagi untuk goreng kedua. Nah, kalian bisa lihat sendiri tadi untuk gorengnya tuh kelihatan crispy banget ya, terus warnanya juga cantik, warna golden brown gitu. Nah, ini udah aku tiriskan. Sekarang lanjut lagi untuk penggorengan kedua. Dan sekarang aku mau lanjut untuk tumis sayuran. Untuk video ini karena weekend nggak banyak kerjaan yang aku kerjain, jadi videonya nggak terlalu panjang kayak video-video yang lain. Dan kegiatan aku juga ya gini-gini aja kalau di weekend. Tapi walaupun itu, semoga teman-teman semangat nonton video-video aku, dan semoga video ini masih bisa memberikan inspirasi dan bikin semangat yang nonton. Ini juga adalah pekerjaan terakhir aku masak. Habis ini aku mau ganti baju pakai daster kebangsaan seperti biasa, daster pendek lalu istirahat. Oke teman-teman, ini selesai videonya. Semoga teman-teman terhibur dengan nonton video aku. Terima kasih banget yang udah nonton video ini dan like, komen, thank you banget. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi selain ucapin terima kasih. Nah segini aja ya videonya, masakanku juga udah jadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.